guys, hari ini kita mau praktek alat uji elektrolit. Jadi waktu bikin rangkaian listriknya itu kita lupa nge-video, tapi ada dokumentasi waktu kita bikin rangkaian listriknya dan bikinnya itu di tukang solder. Lalu kita menempelkan kupu-kupunya di lampu yang kecil-kecil, terus kita kasih dakron-dakron biar kesannya kayak di atas awan. Iya, betul. Dan ini kita menempelkannya menggunakan lem tembak. Dan ini hasilnya. Lalu ini kita perlihatkan dari berbagai sisi dengan cara di puter. Bagus kan? Oke, uji coba yang pertama pakai air gula dan nyalanya itu redup, tidak ada gelembung gas. Yang kedua, menggunakan air garam dan hasilnya terdapat banyak gelembung gas dan lampu nyala terang. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan larutan penyegar dan hasilnya lampunya redup dan tidak ada gelembung gas. Keempat, ada parfum, tidak ada gelembung gas dan nyala lampu redup. Yang kelima, kita coba menggunakan dengan air jeruk, hasilnya gelembung gasnya sedikit dan lampu agak terang. Selanjutnya, ini kita menggunakan sparkling water dan hasil yang kita dapatkan terdapat banyak gelembung gas dan lampu menyala terang. Terus ini ada Cleo, tidak ada gelembung dan lampu mati. Selanjutnya kita menggunakan Fanta, hasilnya banyak terdapat gelembung gas dan lampu redup. Selanjutnya ini kita menggunakan air sunlight dan hasil yang didapatkan tidak terdapat gelembung gas dan lampu menyala redup. Lalu ada cairan ekoenzim yang terdapat sedikit gelembung dan nyala lampu cukup terang. Nah, yang terakhir kita mencoba menggunakan cuka, hasilnya tidak ada gelembung gas dan lampu nyala redup. Bah, udah selesai guys. Terima kasih. Bye bye. Kok aku tahu sih ngomong.